In 1967, Syria started a process that would stir up Middle East tensions and unite the Arab states in a war against their hated neighbor, Israel. But they underestimated the military strength and cunning of the tiny state. And after 6 days of fierce fighting, Israel had destroyed 3 Arab armies and shown that it was a force to be reckoned with. Beberapa negara di tanah Arab, hal ini memicu ketegangan, termasuk negara Israel, Mesir, Suriah, Lebanon, dan Jordania. Ketegangan antara negara di Arab ini karena masalah agama dan nasionalisme, di mana Yahudi percaya bahwa tanah Yerusalem adalah tanah yang dijanjikan Tuhan di kitab, sehingga memunculkan ideologi ekstrim Zionisme. Sedangkan negara Arab, seperti Mesir, Jordan, Suriah, dan Lebanon, muncul dengan faham pan-Arabisme atau pan-Islamisme yang menyatukan Islam dan nasionalisme. Hal ini juga terjadi karena perjanjian Inggris terhadap negara yang dijanjikan merdeka, dan hal itu memancing perang nasionalisme antara Arab dan Israel. Israel was created by the United Nations partition of Palestine in 1947, giving 45% to the Arabs and 55% to the new Jewish state. The Israelis gained further territory when hostile Arab reaction led to war. Perang 6 hari merupakan bagian ketiga dari Perang Arab Israel pada masa Perang Dingin. Diawali pada 1948 yang menandakan Perang Arab Israel pertama, lalu Krisis Suez pada 1956 yang merupakan bagian kedua. Namun pada pertengahan tahun 1960, terdapat konflik kecil di perbatasan Israel dengan Jordan dan Suriah yang menjadi pemantik perang selanjutnya. Kala itu Mesir dibantu oleh intel Soviet, namun terjadi misinformasi yang mengatakan bahwa Israel akan menyerang Suriah pada 14 Mei 1967. Pemimpin Mesir Gamal Abdul Nasser memobilisasi tentara Mesir di Sinai. Kemudian 18 Mei dia mengajukan kepada PBB untuk menarik pasukan PBB dari semenanjung Sinai. Dan pada 22 Mei, Mesir menutup Teluk Aqaba untuk Israel. Mesir dan Suriah membentuk fakta pada November 1966, diikuti dengan Jordan pada 30 Mei 1967. Dengan ini, Israel meresponnya dengan membentuk koalisi pemerintahan pada 1 Juni 1967 dengan menyatukan oposisi dan pemerintahan. Lalu pada 4 Juni diputuskanlah bahwa pemerintahan Israel akan melakukan perang dengan meluncurkan Operation Focus. June 5, 1967. Around 300 Israeli aircraft, mainly French-built fighter bombers, prepare to launch the most decisive airstrike in history. Their target, the air forces of Egypt, Syria, and Jordan. June 5, 1967, Operation Focus diluncurkan guna meraih superioritas udara yang telak di daerah Sinai dengan menyerang pangkalan udara Mesir. Namun dengan pertahanan canggih Mesir yang didapat dari Soviet, persentase menang bagi Angkatan Udara Israel sangat tipis. Tapi karena tindakan blunder yang dilakukan oleh Angkatan Udara Mesir, pada akhirnya Israel menjadi sukses dalam operasi tersebut dengan menghancurkan 300 lebih pesawat dan beberapa landasan udara yang strategis. Setelah kemenangan di Mesir, Israel mengekspansi serangan udara itu ke wilayah Jordan, Suriah, dan Irak. Pada satu hari itulah, Israel mencapai superioritas udara. Perang di darat terjadi di 3 front, yaitu Mesir, Suriah, dan Jordan. Perang di front Mesir terlihat begitu mudah, karena dibantu oleh superioritas AU Israel, sehingga menyerang dengan taktik melingkar dari daerah Gaza hingga ke Arish. Tentara Mesir mengalami kekalahan, namun masih berjuang hingga ada perintah dari Marsikal Abdul Hakim Amer untuk mundur, yang menyebabkan formasi unit berantakan dan akhirnya dihancurkan. Pada awalnya, pihak Israel mengajukan permintaan netral kepada Jordan, namun ditolak, dan Jordan mengajak Irak untuk melakukan penyerangan, setelah mendapat laporan palsu bahwa Mesir menang.
Perang di Front Jordan terjadi di kota Jerusalem, diawali serangan oleh Jordan, namun dibalas dengan serangan balik dari para trooper Israel. Hingga pada 7 Juni, kota Jerusalem berada di tangan Israel. Di tanggal yang sama, Dewan Keamanan PBB mengajukan gencatan senjata yang langsung diterima oleh Israel dan Jordan. Hal ini dilakukan karena pemerintahan Israel tidak ingin berperang terlalu lama dengan membuka banyak front. Dan hal ini pun diikuti juga oleh Mesir. Namun, di sisi lain, Suriah tetap bertempur di wilayah utara Israel. Pada 9 Juni 1967, diikuti dengan serangan udara, Angkatan Darat Israel menyerang daerah yang sangat ketat di Suriah bernama Golan Heights atau Dataran Tinggi Golan. Pada hari berikutnya, berhasil ditaklukkan dan gencatan senjata pun terjadi. Akhir dari peperangan ini dimenangkan oleh Israel dengan mengambil beberapa wilayah penting seperti Semenanjung Sinai, Jalur Gaza, West Bank, Yerusalem, dan Golan Heights. 10 Juni 1967, PBB menengahi gencatan senjata dan perang pun berakhir. Diperkirakan 200 ribu korban dari Arab dan 800 dari Israel gugur. Negara-negara Arab tentu saja terkejut. Terlebih lagi, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser turun jabatan, namun naik lagi setelah ada protes massa. Dan Israel tentu membangga-banggakan kemenangan ini, karena ini dianggap sebagai mukjizat oleh warga Israel. Dampak yang ditimbulkan dari Perang 6 hari ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap geopolitik Timur Tengah dan gerakan-gerakan politik berikutnya di Timur Tengah.